Tim Jaksa Penuntut Umum yang bertugas menangani perkara kasus dugaan pembunuhan Brigadir J disebut sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Verdi Sambo dan kawan-kawan di persidangan. Menurut Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, tim JPU yang terdiri dari 30 orang dilaporkan sudah menelaah berkas perkara. JPU juga telah membuat poin-poin penting untuk membuktikan konstruksi perkara itu di hadapan pengadilan. Barita menambahkan tim JPU yang sudah ditunjuk oleh Kejagung untuk menangani perkara itu dinilai sudah mempersiapkan diri dan yakin bisa melontarkan argumentasi hukum untuk melawan pengakuan para terdakwa. Sementara itu, Sambo dan Putri Candrawati saat ini melibatkan dua advokat yakni Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang dari Visi Law Office sebagai kuasa hukum mereka.